Jadi guys, kita lagi nunggu persiapan apel pagi, hari Senin pagi ya, di kantor wali kota Jakarta Pusat. Sambil nunggu, kita ngobrolin soal anak kucing. Jadi ada yang mau, apa sih istilahnya kalau lu nyarang ngasih ke gue gitu? Cik, satu dua. Adopsi. Oh, adopsi. Cik. Ada yang mau adopsi. Lu, gue ngadopsi. Cik, lu. Enggak, udah. Cik, satu, satu. Kan gue minjamin apa induknya sama apa pejantannya baru adopsi. Oh gitu. Kalau itu udah langsung penyerahan. Oh jadi mau dikasih kucing lah. Kucing. Tapi nunggu 2 minggu lagi karena mau divaksin dulu, betul ya? Betul. Divaksin terus ada surat-suratnya juga? Ada, sertifikatnya ada. Oh, ada sertifikatnya, guys. Buku vaksinnya ada. Oh. Ada berapa warna? Ada berapa warna? Kucing 5. Yang 4 putih, yang 1 coklat putih. Cowok semua. Satu putih? Enggak, 4 putih. Oh, 4 putih, yang satu? Satu coklat putih. Oh, oke. Cik, satu, cik, satu, dua, tiga, cik, satu, cik. Cik, satu. Udah. Tapi nggak boleh diganti namanya ya? Boleh, makanya gue tanya manajer dia mau dikasih nama apa. Oh. Kalau gue sih ngasihnya, kalau saya mau kasih nama gak apa-apa, berarti Bino sih. Cik, satu dua. Cik, lo. Jadi nyerahin cik, itu cik, lo, tanpa sedua. Nama. Cik. Tinggal tuan rumahnya mau namain cik, apa. Satu, oh, gitu. Satu. Jelas, cik, laki-laki. Cik, satu dua. Cik. Yo, cik. Cik. Jadi jenis kelaminnya laki-laki. Kata kalau kata Pak Peri udah kasih nama Mino. Enggak tahu Mino singkatannya apa? Gak tahu. Minuman nongol. Tapi boleh diganti. Boleh diganti. Oke lah. Anyway, thank you Bro Peri. Waduh. Kesampaian deh nanti punya kucing. Thank you guys. Semangat. Sampai ketemu. Dah.